Adakah Anda terfikir kenapa orang membantu? Apa motif yang menentukan seseorang membantu orang lain? Sebenarnya ada dua motif kenapa seseorang membantu orang lain, iaitu tingkah laku prosocial atau prosocial behavior. Yang kedua ialah altruism. Tingkah laku prosocial ini ialah tingkah laku yang dibuat oleh seseorang semata-mata dengan tujuan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Altruism pula ialah sebuah kemahuan seseorang untuk membantu orang lain walaupun tindakan tersebut melibatkan kos kepada mereka. Altruism juga difahami sebagai sikap tidak mementingkan diri mereka sendiri dan mengambil berat tentang orang sekeliling mereka. Sebagai contoh, seseorang memilih untuk menawarkan bantuan kepada orang yang dalam kesusahan adalah disebabkan oleh kemahuan mereka untuk membantu orang tersebut. Anda pernah hadapi fenomena seperti ini? Kongsikan di ruangan komen.